Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang yang terjadi di alam roh ketika kamu tidur dengan seseorang. Apa yang terjadi di dunia alam roh saat kamu tidur dengan pasangan kamu dan sudah ada dalam ikatan pernikahan. Tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan dorongan seksual suami istri. Keintiman seksual dimaksudkan untuk dialami antara seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam ikatan suci pernikahan. Hal ini gak dimaksudkan sebagai aktivitas santai antara dua orang yang hanya berusaha untuk memuaskan hasrat sementara mereka. 1 Korintus 7 ayat 2 mengatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Namun yang gak disadari oleh banyak orang adalah bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah, konsekuensinya akan jauh lebih besar. Selama melakukan hubungan intim, bukan hanya pengalaman fisik aja yang terjadi, namun sesuatu yang mendalam juga sedang terjadi di alam spiritual atau alam roh. Sesuatu yang gak disadari oleh kebanyakan orang. Ada transfer spirit yang terjadi antara dua orang tersebut. Dalam 1 Korintus 6 ayat 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi di alam roh kamu sedang menyatukan diri dengan orang tersebut, menyatakan di alam roh kita adalah satu. Namun masyarakat kita menganggap enteng tentang hal percabulan dan perzinahan. Dunia kita memberikan gambaran bahwa kamu bisa berganti pasangan seksual sesering kamu mengganti pakaian dari hari ke hari. Menurut firman Tuhan dan menurut hukum Tuhan, saat manusia melakukan hubungan intim, itu bukan hanya pengalaman fisik. Ya tentunya pengalaman fisik gak bisa disangkal, tetapi bukti adanya hubungan spiritual juga gak bisa disangkal. Untuk mereka yang terlibat dalam percabulan, besar kemungkinan akan punya hubungan yang sangat buruk dan beracun atau toksik. Misal itu terjadi sama teman atau saudara kamu, dan kamu bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa sih mereka gak bisa aja? Itu pasti pertanyaan yang akan muncul di benak kamu. Mereka mau ninggalin satu sama lain, tapi mereka gak bisa. Mereka tahu kalau hubungan mereka tuh gak akan menghasilkan apa-apa. Dan mereka mau pergi, tapi mereka gak bisa. Mereka tahu kalau hubungan mereka gak sehat dan beracun, dan mereka mau ninggalin satu sama lain, tapi tetap gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena yang gak sesederhana itu. Ada hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan fisik dan hubungan platonis lainnya. Mereka telah disatukan dan mereka telah menjadi satu. Just information, hubungan platonis adalah saat dimana dua orang saling memiliki keterikatan yang erat, tapi gak ada keinginan untuk saling memiliki dan gak ada keterikatan seksual. Jadi saat seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang lain di luar pernikahan, maka mereka tetap adalah satu tubuh dan akan menjadi satu daging. Di mana keduanya telah menikah di dunia tak terlihat atau alam roh, dan tentunya penyatuan dan ikatan ini bukan dari Tuhan. Itu adalah ikatan yang melampaui pemahaman manusia. Ikatan yang melampaui logika manusia. Itu adalah ikatan yang melampaui sifat penyembuhan waktu. Kamu pasti pernah dengar istilah friend with benefit, ya bisa dibilang TTM, teman tapi mesra. Itu adalah hubungan di mana dua orang yang melakukan hubungan intim, namun mereka gak berkomitmen satu sama lain dengan cara apapun. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini, yang mereka lakukan adalah tidur bersama. Tapi hubungan mereka gak romantis dan gak terikat.
Namun pasangan TTM ini itu saling terikat di alam roh. Jika kamu saat ini melakukan dan pernah melakukannya, menurut kamu kenapa sih saat hubungan friend with benefit atau TTM ini harus berakhir, menjadikan sebuah perpisahan itu sangat sulit? Kamu merasa sangat tersesat, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari dirimu. Ya, memang kenyataannya ada sesuatu yang telah diambil dari dirimu. Sebagian dari diri kamu udah pergi bersama orang itu, dan sebagian lagi bersama kamu. Perpisahan bisa terasa seperti kesedihan yang amat dalam karena seseorang yang bersama kamu telah pergi. Ada orang yang menikah dengan seseorang dan mereka masih merindukan mantan kekasihnya lebih dari satu dekade lalu. Aku ulang lagi ya. Ada orang yang menikah dengan seseorang dan mereka masih kangen, masih merindukan mantan kekasihnya lebih dari satu dekade yang lalu dari waktu ke waktu. Menurut kamu kenapa begitu? Itu karena mereka sudah menjadi satu daging. Tuhan menciptakan seks, ya Tuhan melakukannya. Tuhan mencintai kamu, ya Tuhan mencintai kamu. Dan karena alasan inilah Tuhan menciptakan parameter khusus bagi dua orang untuk tidur bersama atau melakukan hubungan intim. Tuhan peduli dan hukum Tuhan ada untuk kamu ikuti demi kebaikan kamu sendiri dan memberi manfaat bagi kamu. Tuhan tahu akibat dari orang-orang yang hidup bebas. Bahkan berkali-kali dalam firman-Nya, Tuhan memperingatkan kita pada gaya hidup bebas. Oke, aku mau kasih ilustrasi tentang hubungan mendalam yang tercipta saat dua orang terlibat dalam hubungan seksual. Ada seorang wanita yang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor. Ya, katakanlah dia duduk di samping orang yang sama selama 10 tahun dan mereka berdua akhirnya jadi sahabat baik. Mereka makan siang bareng, curhat, kerja, sampai ketemu di luar pekerjaan juga, ngerayain ulang tahun bareng. Pokoknya mereka jadi semakin dekat. Nah, sekarang bayangin kalau sahabat kerjanya ini resign dan harus pindah ke perusahaan lain di luar kota. Alhasil persahabatan mereka yang tadinya akrab lama-kelamaan akan memudar karena sibuk sama pekerjaan dan keluarganya masing-masing. Besar kemungkinan wanita ini akan merasa kehilangan dan akan menyesuaikan diri dengan gak adanya sahabat yang pasti sangat berarti buat dia. Berbeda jika dibandingkan saat putus atau berpisah dengan pacar yang baru terjalin 1 tahun namun sudah melakukan hubungan intim, maka pergulatan emosionalnya akan jauh lebih besar. Dia mungkin akan berjuang melawan depresi, mengalami perasaan sedih, kehilangan, penolakan, dan kesepian selama bertahun-tahun. Nah, tadi contoh ilustrasi yang aku kasih ya. Ketika dua individu terlibat dalam keintiman seksual, hubungan spiritual yang mendalam akan terjalin hingga mencapai kedalaman yang jauh melampaui dunia fisik. Itu adalah persatuan yang melampaui kesenangan fisik belaka dan melampaui batas-batas hubungan manusia biasa. Percabulan membangun ikatan spiritual yang mendalam antara individu-individu. Dan inilah tepatnya mengapa perpisahan sangat bisa menyiksa. Pernah nggak kamu memperhatikan betapa sulitnya putus cinta? Pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa perceraian begitu menantang? Bahkan yang konteksnya masih pacaran, di mana hubungan yang terjalin itu sudah melakukan hubungan seks. Rasa sakit karena putus cinta bisa sangat menyiksa. Alasan dibalik hal ini ada pada kenyataan bahwa kita gak diciptakan oleh Tuhan untuk terlibat dalam perilaku berpindah-pindah dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya dan meninggalkan jejak hubungan yang terputus dalam hidup kita. Enggak, kita gak dirancang untuk hal tersebut. Namun kita dirancang untuk tujuan yang lebih sakral. Perpisahan memang sulit bagi pria dan wanita karena
Di saat kamu memutuskan hubungan dengan seseorang yang sangat dekat, rasanya seperti kamu mengeluarkan darah dari lubuk hati kamu yang terdalam. Kamu mungkin cenderung mengabaikan pentingnya hubungan di luar pernikahan. Kamu berpikir karena kamu gak ngucapin janji pernikahan, maka hubungan itu gak kamu anggap serius. Namun asumsi itu salah. Saat kamu menyatukan diri dengan orang lain dan membentuk hubungan emosional dan fisik yang mendalam, maka rasa sakit karena putusnya hubungan itu akan sangat menyiksa. Hal itu menusuk jauh ke dalam jiwamu dan meninggalkan luka yang lambat dalam masa penyembuhannya. Ini bukanlah rasa sakit yang bisa dibasmi dengan obat penghilang rasa sakit, melainkan rasa sakit yang menetap. Bahkan nih, jika kamu tuh udah bertahun-tahun lalu dan komunikasi antara keduanya gak ada, maka hanya pesan teks atau chatan dari mantan kamulah yang bisa membuat hati kamu terpuruk atau berdebar kencang. Efek yang tersisa dari hubungan spiritual yang pernah kamu alami gak bisa disangkal. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa guncangan emosional terus berlanjut lama setelah perpisahan fisik. Kenapa perasaan emosi terhadap orang itu masih terus-menerus ada sampai kamu tidur di malam hari pun kamu masih memikirkan mantan kamu yang udah lama putus bertahun-tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Seks memang mengubah hidup seseorang. Apa yang firman Tuhan bilang tentang tubuh kita dan berdiamnya Roh Kudus? Firman Tuhan memberi kita pendirian yang jelas mengenai perzinahan dan pentingnya menghormati tubuh kita. Tubuh kita digambarkan sebagai bait Allah yang kudus dan tempat kudus yang pantas dihormati. Maka itu hargai tubuh kamu dan hormati tubuh kamu. Tuhan menuntut kita untuk menghargainya. Tuhan mengharuskan kita untuk menghormatinya. Saat individu melakukan dosa tubuh seperti percabulan, perzinahan, maka mereka melakukan tindakan percabulan dengan demikian berdosa terhadap tubuh mereka sendiri yang merupakan bait kudus Allah. Pentingnya untuk kita menyadari bahwa kita enggak memiliki kepemilikan atas diri kita sendiri karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa setiap tindakan yang kita ambil dengan tubuh kita harus selaras dengan kehendak Tuhan yang telah berkorban demi kita dan memanggil kita menuju keselamatan. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus 6 ayat 13 mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Di sini Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan agar kita enggak meremehkan tubuh dan meremehkan pentingnya tubuh dalam beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk taat, bukan untuk mengumbar nafsu. Kita harus menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan menaati perintah-perintah-Nya. Jika kita mengklaim bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita harus membuktikannya melalui tindakan kita. Aku enggak menghakimi siapapun kamu yang pernah melakukan hal ini. Pertobatan yang sungguh adalah kunci kamu bisa terbebas dari ikatan yang menyiksa ini. Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kamu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.